أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ربي الله حسبي الله توكلت على الله اعتصمت بالله فوضت أمر إلى الله ما شاء الله La quwwata illa billah. Bismillahi walhamdulillah wal khairu washarru bi mashiatillah. Bismillahi rabbi Allah hasbi Allah tawakkaltu 'ala Allah. Bismillahi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah 'ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Tidak ada kata yang pantas untuk kita awali selain kita masya Allah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita masih berkesempatan duduk di majelis ilmu, yaitu yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikat-malaikatnya. Ini anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala kita bisa duduk begini di masa pandemi dan diizinkan seperti ini. Ini anugerah, kita syukurin aja deh. Kita syukurin walaupun duduknya masih renggang, kita syukurin aja. Udah hampir setahun kita begini. Lebih. Enggak dong, setahun lebih dong. Belum 2 tahun, Ji. Jangan sampai 2 tahun. Jangan sampai. Jangan sampai. Ini COVID naik lagi ya. Bingung kita cari berita, COVID. Mungkin kalau kita enggak lihat berita turun kali itu COVID ya. Gara-gara beritanya naik terus jadi naik gitu ya. Deh. Cukup, tunggu dilaporin lagi. Kenapa Ustadz pakaiannya begini? Karena hari ini ulang tahun Jakarta, ulang tahun Betawi, kota Jakarta yang kita cintai. Maju kotanya, bahagia warganya, gigit jari haternya. Bisa aja. Ya. Jadi saya pakai budaya Betawi ini. Baju kokoh, namanya baju kokoh, engkoh, baju engkoh-engkoh, ada hubungannya sama orang Cina, karena memang gak bisa ditinggalin, budaya Betawi ini sama Cina ini udah kadang-kadang nyampur, buktinya baju ini dibilang baju kokoh, jadi buat sembayang, padahal bajunya ini aslinya dari baju Cina yang kayak begini, gak apa-apa, karena ini merupakan multikultural, Betawi paling nerima, Betawi paling kuat untuk terhadap toleransi. Betawi, Jakarta menerima semua suku, golongan, dan ras. Jakarta menjadi tempat berkumpulnya paling banyak suku di Jakarta, kumpul semua di mari. Paling banyak bahasa di Jakarta, kumpul semua di mari. Lihat, ini karena orang Betawi sangat menerima keragaman budaya. Karena itu saya pakai begini, ya, ini baju kokoh. Udah jadi Betawi, pakai ginian, pakai kopiah hitam yang menjadi khas juga Betawi, Jakarta juga nasional, Bung Karno juga pakai, Pak Harto juga pakai, semua presiden juga pakai, dan saya pakai cincin khas Betawi, nah cincin yang kayak begini, cincin buat palang pintu, asli, cincin buat palang pintu, iya, yeah. Palang pintu pertama kali berkata kayu cendana, kayu gelondongan, diikat dengan kayu terambi besi. Lo mau kemana, jangan selonongan, mesti izin dulu sama yang punya negeri. Begitu kata palang pintu kita. Sambut lagi ayo, mana sambut lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah, gak lain gak bukan. Hari Selasa kita ngaji sejarah. Seiring dengan keterbatasan waktu yang luar biasa, seiring dengan keadilan, ane diminta dituntut sama banyak masjid. Ya di demo, di demo, nggak di demo, cuma diberondong sama WA. Ustadz,
Di tempat lain ustaz 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Ada yang 4 bulan baru sekali nongol. Ada yang sebulan sekali. Tapi di Itihad setiap minggu satu kali. Bagaimana ceritanya? Begitu. Ane jawab, karena ane cinta mati sama Itihad. Namun karena kita mesti adil, maka saya mohon maaf. Akhirnya kita ketemu setiap Selasa kedua sama keempat. Selasa kedua sama keempat. Adapun pertama dan ketiga itu diisi oleh guru, guru beneran. Kalau anda kan guru bohongan, guru beneran, yaitu guru kita semua yang mulia Kyai Haji Dr. Ahmad Lutfatullah, ahli hadis yang luar biasa. Ya. Kalau saya ahli provokator, nggak tahu deh itu dari netizen yang sampaikan. Hari ini kita mesti lanjutin kajian sejarah kita, nggak boleh mundur dan nggak boleh susut. Namun saya harus sampaikan, yang lihat yang paling banyak dari semua masjid itu Itihad. Yang lihat dari semua masjid paling banyak Itihad. Ya, karena itu jadi ikon, jadi barometer. Dan hari ini izinkan saya mau cerita yang belum saya cerita di Mare, tapi udah dicerita di tempat lain. Kalau aneh udah cerita di tempat lain, belum cerita di masjid Itihad, kayaknya nggak afdol, belum sah. Tapi kalau aneh udah cerita di Itihad, yang lain kagak cerita kagak apa-apa. Karena mereka bisa sering dapat minta rujukan dan melihat web-webnya Itihad, channel-channelnya Itihad. Apa yang aneh mau sampaikan? Tentang huru-hara yang ada di Palestina, dan sampai detik ini huru-hara itu masih terjadi, saudara. Masih kacau di pemikiran banyak orang. Apa kacaunya? Milik siapa itu? Milik Israel kah? The Promised Land, tanah yang dijanjikan. Milik orang Arab kah? Yang datang ke sana katanya sebelum ada orang Arab ada orang Yahudi duluan di sana, sebelum ada orang Islam ada Yahudi duluan, sebelum ada suku Arabia ada suku Yahudi dan Bani Israel duluan. Apakah benar sedemikian rupa? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ya, kekacauan yang terjadi. Maka di forum yang terhormat ini saya bicara, ini semuanya orang Islam, cukup 3 menit untuk menentukan Palestina dan Masjidil Aqsa milik siapa gitu. Cukup 3 menit. Cukup 3 menit. Al-Kisah hadis sahih ya, yang direwatkan oleh Imam Bukhari. Hadis itu berbunyi Abi Zar Al-Ghifari bertanya pada Rasulullah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangunan apa yang pertama kali dibangun? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab Masjidil Haram. Kemudian apa ya Rasulullah? Nabi menjawab Masjidil Aqsa. Berapa lama jaraknya itu ya Rasulullah? 40 tahun. Berdasarkan hadis itu, siapa yang bangun? Orang yang sama, Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bagi kita semua, terima kasih. Bagi kita semua kudu yakin dengan hadis tadi, bahwa dengan satu hadis itu kita langsung paham yang bangun Masjidil Haram maupun Masjidil Aqsa Nabi Ibrahim. Dan Allah firmankan dalam suratul Hajj yang terakhir, millati abikum Ibrahim wa huwa sammakumul muslimina min qabl. Ikuti agama nenek moyangmu Ibrahim, dan dia Allah telah memilih kalian, telah menamakan kalian, sammakumul muslimin min qabl, telah menyebut kalian, telah menamai kalian muslim sejak dahulu. Jadi milik umat Islam, saudara. Dan satu potong ayat yang juga membuat kita yakin, Al-Baqarah 132, wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum. Selesai. Pembahasan itu selesai berdasarkan satu ayat dan satu hadis, Palestina dan Masjidil Aqsa milik umat Islam. Selesai, saudara. Namun yang dengar, kalau anda ngomong di TV kan nggak bisa ngomong begini. Di TV anda ngomong sejarah. Kenapa? Karena ada saudara-saudara kita yang bukan beragama Islam, saudara sebangsa setanah air. Nah kalau mau lagi lebih detail lagi, cukup orang yang netral, panggil orang yang netral, dan ada tulisannya banyak di perpustakaan-perpustakaan sono tentang ya Destroying Aqsa yang saya tulis, atau making Ka'bah, atau dan seterusnya, banyak sejarah itu. Kita panggil orang artefak. Sayang anda lupa nih untuk bawa laptop dan sebagainya nih ya.
lupa banget banget. Menurut artefak, orang yang ahli di bidangnya, gak usah tanya orang Islam dengan Al-Quran, gak usah buka orang Kristen dengan Injilnya, juga abaikan saja orang Yahudi dengan Tauratnya. Buka artefak sejarah, lalu suruh dia selidiki berapa umur Masjidil Aqsa. Suruh dia selidiki bagaimana struktur batu bangunan yang ada di Masjidil Aqsa. Suruh dia bandingin dengan Masjid Ibrahimi yang ada jasad masih utuh Nabi Ibrahim di Masjid Ibrahimi. Itu buku aneh pernah ada buku aneh yang keempat apa yang ketiga aneh tulis bersama Qasim Abu Dayyeh. Itu sejarawan dari Bethlehem. Aneh tulis bersama beliau masjid tersuci ketiga dan keempat di muka bumi, Masjid Al-Aqsa dan Masjid Ibrahimi. Masjid Ibrahimi itu di bawah masjid itu, di bawah kita turun tangga di kolong, sebelum 94 bisa masuk, setelah tahun 94 ditutup, dicor, gak boleh masuk lagi. Itu di bawah itu ada jasad Nabi Ibrahim masih utuh, gak tersentuh oleh cuaca maupun hewan maupun apapun. Itu fakta bahwa itu masih ada Nabi Ibrahimnya, dan itu dibangun oleh Nabi Ibrahim. Dan para artefak sejarah telah menyelidiki itu dibangun tahun kurang lebih 2000 sebelum masehi. Catat, dibangun 2000 sebelum masehi. Dipugar 1187 oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dipugar. Lalu awalnya sebelumnya gereja. Jadi gereja mulai tahun 1099 jadi gereja. Sebelum gereja Masjid Ibrahimi. Jadi mulai 2000 sebelum masehi itu jadi masjid, terus sampai 1099 diambil sama Paus Urbanus. Lalu kemudian sampai 1187 dibangun, dikembalikan ke tangan umat Islam, dan bangunannya enggak dipugar, bahkan atasnya masih ada bangunan bentuk gerejanya. Makanya kapan Itihad go to Aqsa sama saya, kapan? Bagaimana ceritanya, enggak jadi-jadi saudara. Cukup cicil 1 bulan 1 juta. Berangkat dulu bayar belakangan. Itihad go to Aqsa. Keren enggak? Keren banget. Cuman 1 bulan cuma 1 juta selama 2 tahun beres. Beres pakai bank muamalah pertama dan murni syariah. Yeah. Iklan gua dah. Yeah. Pertama dan murni syariah, ya. Yeah. Dananya juga ada loh, enggak dipakai. Bismillah. Kalau enggak bunyi enggak enak, Ji. Kalau gak bunyi, gak enak. Dan ini mencegah COVID. COVID lagi. Ya mencegah COVID selama minum. Abis minum gak tahu gua. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati, COVID tinggi lagi. Mari kita waspada. Jangan sampai lengah. Apa yang mesti diwaspadain? Daya tahan tubuh. Yang mulia, mari kita lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tanya para artefak ahli sejarah. Gak usah repot-repot, cari buku aneh di toko buku, ya. Masjid Ibrahimi judulnya, ya. Haikal Hasan bersama Qasim Abu Dayyeh, itu sejarawan dari Bethlehem, sejarawan terkenal, ya. Saya datang ke sana, tinggal di sana beberapa lama dengan beliau dan menulis buku, dan jadilah buku itu. Belum tuntas buku itu, Qasim Abu Dayyeh datang ke Indonesia. Dan selama 2 bulan, hampir 3 bulan dia menulis buku bersama saya, dan bukunya udah jadi sekarang. Alhamdulillah dicetak oleh Ufuk. Teman-teman sekalian, menurut artefak yang saya masukkan dalam buku itu, bukan Islam, bukan Kristen, bukan Yahudi. Menurut artefak, bangunan yang ada di Masjid Ibrahimi umurnya 2000 sebelum masehi. Lengkap dengan struktur batu yang diukur, panjang kali lebar batunya, dengan perekatnya itu apa jenisnya, gitu. Nilalah
dilalah. Menurut artefak itu, struktur batu, bangunan, dan perekat yang ada di Masjidil Aqsa juga berumur 2000 tahun dan bisa dipastikan dibangun oleh orang yang sama. Ini kata ahli sejarah. Dibangun sama orang yang sama. Kenapa? Karena bentuk batunya yang gede-gede sama ukurannya. Gitu. Lem-lemnya, perekatnya, strukturnya, bentuknya sama. Di mana samanya, Ustaz? Ikut berangkat sama kita. Gimana sih? Ikut berangkat sama kita, saya tunjukin. Gitu ya. Nah, itu menandakan dan bentuknya sama dengan struktur batu yang ada di Ka'bah. Gitu. Makanya kalau saya bikin tur sejarah, saya bikin itu tiga negara. Jadi masjid dari tiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa, tiga masjid itu. Kita bikin jalanan ke situ. Biar tahu kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharuskan kita ke Masjidil Aqsa walau sekali seumur hidup. Biar tahu sebagaimana kita berhaji sekali seumur hidup tapi masuk rukun Islam. Masjidil Aqsa memang tidak termasuk rukun Islam, tetapi Rasulullah juga mengharuskan kita berangkat ke sana bagi yang mampu, saudara. Kalau kita iman dengan Nabi Muhammad, jangan kita pilih-pilih. Selama kita masih ada kemampuan, berangkat ke Masjidil Haram sebagai wujud rukun Islam dan berangkat ke Masjidil Aqsa, antum akan merasakan spirit dan semangat Masjidil Aqsa yang luar biasa, saudara. Ini kebanyakan umat Islam pelit sih. Pelit, kalau enggak pelit udah penuh Masjidil Aqsa. Masa umroh plus Korea? Enggak masuk di akal, saudara. Umroh plus Korea, umroh plus Thailand. Mau ngapain melihat banci kaleng? Jangan pelit-pelit, saudara. Ya. Nih, Pak Jendra. Kalau ada yang enggak itu berhenti, Pak Jendra. Tungguin aja, Jendra. Tungguin sampai tungguin terus biar tahu. Masa ke masjid enggak bawa duit sih? Gitu maksudnya, ya. Ke masjid gak bawa duit, bagaimana? Ke mall lo, ratusan ribu lo bawa lo. Hati-hati dong, ke masjid bawa duit dong ya. Buat apa? Buat penyelenggaraan. Biar makmur. Emang siapa? Kalau bukan kita yang peduli. Ya. Ji, berhenti Ji, kalau gak Ji. Suruh copotin itu, jamnya tuh, jamnya copotin jamnya itu. Jangan pelit-pelit, jam copotin kalau perlu, kalau gak ngasih. Ya. Ibu-ibu lolosin tuh. Mas-masanya lolosin, rorotin itu. Lolosin. Kalau enggak juga handphone lo sita. Jadi preman gini gue. Hadirin dimuliakan Allah, andai kata semua orang yang ke Masjidil Haram, yang umroh, langsung ke Masjidil Aqsa, kira-kira penuh enggak Masjidil Aqsa? Yang bikin Israel laknatullah, yang bikin Yahudi, na'udzubillah, bukan Israel, tapi negara Israel. Mesti sebut negaranya. Karena kalau kita sebut Israel doang, itu Nabi Ya'kub. Nabinya orang Islam. Yang bikin laknatullah negara Israel itu ya, berani kepada Palestina karena sedikit orang yang bela Palestina. Karena sedikit orang yang peduli Palestina. Palestina menjadi yang terasing sehingga dia berkata, "Mane, mane, enggak ada yang belain lo. Mane, mane." Kurang lebih kata orang Betawi begitu, saudara. "Mane, enggak ada yang belain." Tapi kalau semua orang berbondong-bondong datang, itu yang paling ditakuti. Mereka telah menutup orang-orang Saudi Arabia enggak boleh datang, orang Suriah enggak boleh datang, orang Irak enggak boleh datang, orang Mesir enggak boleh datang, orang Lebanon enggak boleh datang. Yang saya sebutkan negara-negara itu negara yang pernah bersatu menyerang Israel. Negara Israel. Enggak boleh datang supaya enggak dikunjungin. Bayangin itu. Saya pernah membawa guru kita almarhum Syekh Ali Jabir. Awalnya ditolak karena mukanya muka orang Arab, enggak boleh masuk. Gitu loh, diajak ngomong Arab, gitu loh. Alhamdulillah atas izin Allah, udah Syekh kalau berangkat ke Palestina bareng saya. Gitu. Alhamdulillah saya bisa antar beliau dan lolos masuk, ya. Jangan ngaku bisa bahasa Inggris, jangan ngaku bisa bahasa Arab, ya. Bersiasah sedikit buat mereka. Ngomong bahasa Indonesia beliau.
lolos. Alhamdulillah lolos, dan saya mengantar beliau sampai. Girang hati saya mengantar, bisa mengantar itu. Juga termasuk para guru-guru lain, banyak yang saya antar, alhamdulillah untuk pertama kalinya, banyak yang pertama kali masuk ke Aqsa bersama saya, alhamdulillah. Kalau gitu, Ittihad go to Aqsa. Hadirin dimuliakan Allah, dari situ kita bisa lihat struktur batu yang ada di Ka'bah dan di Ibrahimi sama dengan struktur batu, baik ukuran maupun model maupun bentuk potongan maupun lem-lemnya yang ada di Masjidil Aqsa. Dan kata artefak itu, kata para artis ahli sejarah itu, sama dibangun 2000 sebelum Masehi. Ka'bah juga ditinggikan kata mereka 2000 sebelum Masehi. Kata sejarawan Islam juga begitu. Maka kita tahu siapa yang nabi, siapa nabi yang ada di 2000 sebelum Masehi, tidak lain tidak bukan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kenapa? Karena itu zaman Babilonia. Jadi dengan ditutupnya Al-Quran, ditutupnya Injil, ditutupnya Taurat, ditutupnya hadis, kita tetap dapat pengertian yang sama bahwa itu dibangun oleh Nabi Ibrahim. Gitu loh yang saya mau sampaikan. Kalau saya ngomong gini kan di TV kan sensitif. Dibangun oleh orang yang sama. Itu sebabnya ada hadis yang bunyinya seperti tadi. Itu sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala gandengkan ketika menyebut Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi baik Masjidil Haram maupun Masjidil Aqsa mutlak milik orang Islam, warisan Nabi Ibrahim, wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di situ pembahasannya enggak ada keraguan, dan jangan ada keraguan sedikit pun di hati kita, Saudara. Jangan sedikit pun ada keraguan di hati kita bahwa Ibrahim alaihissalatu wassalam lah pembangunan pertama. Yarfa, dia meninggikan Masjidil Haram, dia memperbaiki Masjidil Aqsa, dan dia membangun dari awal Masjid Ibrahimi. Masjid Ibrahimi untuk dirinya, untuk Sarah, dan untuk Yakub dan keluarganya semua di sana. Masjidil Haram untuk Nabi Ismail yang diwariskannya, dan Masjidil Aqsa untuk Nabi Allah Ishak yang diwariskannya. Selesai. Masjid Ibrahimi yang sangat legendaris itu hari ini di tangan Yahudi. Kita kalau datang ke sana kudu izin. Datang ke sana kudu izin. Bangsa handphone bunyi-bunyian tuh dipretelin dulu, masuk pakai logam detektor. Jangan marah, jangan marah. Karena tahun 94 ada orang Yahudi gila di luar negeri, sampai Indonesia juga begitu nyerang ustaz, orang gila dianggap. Yahudi gila masuk dengan senapan brand, lagi sembahyang subuh ditembakin tuh semua. Semua 24 orang mati di tempat, dan lebih daripada 119 itu luka-luka oleh si Yahudi gila ini. Tembakin semuanya, mati. Dan sampai sekarang bercikan darah dan lubang-lubangnya masih ada di Masjid Ibrahim itu. Sampai sekarang masih ada. Ya. Mau lihat? Ittihad go to Aqsa. November 20. 20 November kita berangkat. Insyaallah COVID udah hilang dan sirna. Tapi emang udah Liga Eropa aja udah enggak pakai gituan ya. Liga Eropa udah bebas ya. Palestina dan negara Israel enggak ada masker. Enggak ada masker-maskeran. Jadi nanti ke sono aman, enggak pakai masker. Pulang ke Indonesia pakai masker lagi. Karantina. Ya, karena di negara kita masih begitu, ya. Hadirin dimuliakan Allah, kita berangkat. Biar antum bisa lihat semuanya sehingga menimbulkan keimanan dan pengetahuan sehingga antum kuat, enggak bakal digeser. Ada orang diskusi berdebat, ya elah. Kiong racun. Belum tahu apa-apa gitu. Datang makanya. Insya Allah kita bisa lihat dengan iman, hakul yakin dan ainul yakin. Anda bakal tunjukin tempat-tempat yang sangat bersejarah, tempat-tempat yang sangat membuat kita menumbuhkan keimanan bahwa betul tanah ini milik orang Islam.
Betul sekali. Sehingga lah, kok negara Israel berkuasa banget di situ? Dulu kaum Ad Allah musnahin ketika kurang ajar. Kaum Samud Allah musnahin ketika kurang ajar. Kaum Fir'aun Allah musnahin karena kurang ajar. Kaum Sodom dan Gomorrah, Nabi Lut, Allah musnahin karena kurang ajar. Semua begitu. Kaum Nuh juga begitu, Allah musnahin kurang ajar. Semua raja-raja juga begitu, Herodus, Nebukadnezar, dan semuanya Allah musnahin ketika kurang ajar sama nabinya. Lah kenapa ini enggak dipusnahin? Gitu. Jawabannya adalah, kalau ini dimusnahin, apa yang tersisa untukmu sebagai tiket masuk ke surga? Dan di mana posisimu tuh, di mana? Posisimu tuh di mana? Penting itu. Walaupun kita enggak berangkat, kita lu aja kali yang enggak berangkat. Kita semua berangkat. Walaupun ada orang yang enggak berangkat ke Masjidil Aqsa, tapi hatinya ada di mana? Jadi itu sebuah pembelaan. Jadi ini sebagai apa? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu atana rasulun inna salat qarib. Pertama, yang kedua, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahi alladzina amanu minkum wa ya'lamus sabirin. Betul enggak tuh? Mana? Betul enggak? Insyaallah betul. Ya, belum nyata bagi Allah ini. Mana yang membela belum nyata. Jadi Allah adakan Israel, negara Israel dengan segala kezalimannya, buat Allah lihat, lu belain siapa? Lu belain siapa? Gitu. Nah, teman-teman sekalian, inilah kajian yang insya Allah dalam waktu singkat menambah keimanan kita semua yang hadir. Masjidil Haram dan Mekah perlu dijaga dari tangan-tangan orang zalim. Masjidil Aqsa di Palestina perlu dijaga dari tangan-tangan zalim karena keduanya warisan Nabi Ibrahim dan amanah Nabi Muhammad. Masjidil Haram dan Mekah milik umat Islam. Masjidil Aqsa dan Palestina milik umat Islam. Dan kita mesti menunjukkan pembelaan kepada keduanya, saudara. Wasiat ini Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, kita tak sebut namanya sekali aja, sehari aja gak sebut namanya, mutlak kafir. Betul apa tidak? Karena dia berarti meninggalkan sholat 5 waktu berturut-turut. Kan dalam sholat kita sebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dua, kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Dua, wabarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Sehari aja gak sebut nama Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad, maka dia jatuh kafir. Kenapa? Karena dia pasti meninggalkan sholat. Kata hadis Nabi, man taraka sholat mutaammidan faqad kafara jiharan. Siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, sungguh telah kafir terang-terangan. Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus sholat. Antara perbedaan antara orang mukmin rajal itu dengan seorang yang kafir adalah yang meninggalkan sholat. Man aqama sholat faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Kalau kita perhatikan struktur hadisnya, yang terakhir ayatnya, siapa yang mendirikan sholat, dia menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan sholat, telah hancur agamanya. Faqad hadamad din. Kalau kita lihat 3 hadis tentang sholat yang saya bacakan, semuanya fi'il madi. Faqad kafaro jiharan. Ya. Faqad hadamad din. Semuanya fi'il madi. Artinya apaan? Sudah terjadi. Artinya apaan? Mutlak kafir, orang yang meninggalkan sholat. Baik, kita bukan lagi bahas salat, kita bahas sejarah. Inilah sejarah yang sebenar-benarnya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam lah yang pertama kali membangunkan itu. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan Abi Dzar Al-Ghifari meriwayatkan, ia bertanya kepada Rasulullah tentang masjid pertama yang dibangun di muka bumi. Rasulullah menjawab, Masjidil Haram. Abi Dzar bertanya lagi, selanjutnya masjid apa ya Rasulullah? Masjidil Aqsa.
Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, berapa lama jarak pembangunan keduanya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, selama 40 tahun. 40 tahun. Jadi Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa kesimpulannya dibangun oleh orang yang sama, dialah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan menurut para artefak dibangun pada tahun yang kurang lebih sama, tahun 2000 sebelum Masehi. Kalau kita buka kitab sejarah, tahun 2000 sebelum Masehi itu adalah zaman Babilonia. Kalau kita buka sejarah lagi, zaman Babilonia awal mula pembangunan manusia seutuhnya di zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim meninggalkan masjid sebagai warisan, Masjid Ibrahimi. Masjid Ibrahimi struktur bangunannya, di bawahnya lantai dasarnya itu ada makam. Makam bukan tempat berdiri ya. Kalau makam Ibrahim, tempat berdiri Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Maaf, meninggikan. Ka'bah udah ada sebelum Nabi Ibrahim juga. Meninggikan dan menyempurnakan bangunan Ka'bah. Itu Nabi Ibrahim berdiri, itu namanya makam Ibrahim. Kalau yang saya sebut makam ini kuburan. Kuburan Nabi Ibrahim, di sampingnya kuburan Siti Sarah. Ah, sayang deh, udah ditutup sih. Ente enggak pernah bisa lihat itu. Insyaallah ntar kalau umpamanya kita bisa bebaskan Masjidil Aqsa, amin ya Allah. Di belakang mas, di belakang kuburan atau jasad utuh, utuh. Enggak ada dimakan rayap sedikit pun. Ya, di belakang Nabi Ibrahim itu ada tengah. Nabi Ibrahim kan di tengah, tengah maaf, saya ingat-ingat. Ibrahim, sebelahnya Sarah. Di depan Ibrahim itu persis itu Nabi Ishak. Gitu. Di depan Siti Sarah, istrinya Nabi Ishak, namanya Ribqah. Ribqah. Kalau kata orang Kristen Rebeka. Kalau kata orang Israel Rachel. Ya Rachel. Nah, di belakang Nabi Ibrahim ini ada kuburan Nabi Ya'kub alaihissalatu wassalam, cucunya. Ya. Di belakang Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim, istrinya Ya'kub itu Li'ah. Li'ah. Jadi ini Ribka, ini Sarah, ini Li'ah. Ini Ishak alaihissalam, ini Ibrahim, ini Ya'kub. Di belakang Nabi Ya'kub ada lagi satu kuburan, yaitu kuburan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, yang dibawa oleh keluarganya kembali ke Palestina dari makamnya di Mesir. Kuburan aslinya wafatnya di Mesir. Tapi di samping Nabi Yusuf tidak ada wanita. Enggak ada istrinya di situ. Wallahu alam bisawab. Ya. Ini wallah saya enggak paham dan enggak ngerti, tapi kata seorang ahli hadis yang luar biasa, guru kita, Dr. Kyai Haji Ahmad Lutfi Fatullah, tidak ada satu potong hadis yang menceritakan Nabi Yusuf senang sama istri orang, yaitu Zulaikha istrinya raja. Enggak. Nabi Yusuf tidak menikahi Zulaikha. Tidak. Tidak ada sepotong keterangan pun. Adanya hanya di kitab-kitab karangan Indonesia. Di kitab karangan luar kagak ada. Di hadis Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmizi, Abu Daud, enggak ada satupun yang menceritakan Nabi Yusuf menikahi Zulaikha. Jadi itu hoax. Hayalan kali ya. Seolah-olah mencintai ya, gitu ya. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan penjelasan ini sebagai awal kita ngaji lagi, saya mesti sampaikan. Kenapa? Karena belum ngomong di sini yang ini menjadi acuan. Masjidil Aqsa milik umat Islam dan tanah Palestinanya. Kenapa? Karena memang Nabi Ibrahim sang pemiliknya. Kalau orang Yahudi menghormati Ibrahim, ya kembalikan ke tanah orang Islam dong. Dan dia juga enggak boleh dong. Harus taat kepada Nabi Ibrahim.